Surat An-Nahl ini artinya tuh surat ini tuh lebah, yang di mana sih lebah itu tuh nge-represent almarhum Adam anak aku gitu. Jadi artian lebah itu sendiri kan sebagai dia seekor lebah adalah pekerja keras, dan saya apa ya melihat kata pekerja keras itu juga ada di Adam, kayak selama dia berjuang apa melawan kelainan-kelainannya dia, dia kan bekerja keras kayak untuk bernafas dan lain-lainnya itu. Nah makanya waktu pas dikasih surat An-Nahl ini untuk dibaca lebah, kayak ya ampun kok ini bisa pas banget, kayak Adam banget juga gitu. Jadi kayak apa ya, kayak tadi kayak sempet agak merinding juga sih sebenarnya tadi waktu pas dikasih surat ini dan tahu artiannya, kayak apa ya, ya mungkin udah jalannya kali ya, kayak udah jodohnya untuk disuruh ke sini, terus baca surat ini, jadi ya insya Allah amanah. Oh, masya Allah.